Menko Polhukam Mahfud MD siap membantu pengusaha jalan tol, Yusuf Hamka untuk menagih utang ke pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam menanggapi terkait adanya utang negara kepada Yusuf Hamka. Mahfud MD membenarkan jika saat ini pemerintah memiliki hutang kepada pihak swasta. Namun dia tidak menjelaskan secara gamblang berapa nilai utang tersebut. Meski demikian, Mahfud MD mempersilahkan agar Yusuf Hamka menagihnya langsung ke Kementerian Keuangan. Bahkan dia siap membantu pengusaha Yusuf Hamka untuk menagih utangnya kepada pemerintah. Untuk itu, dia meminta agar Yusuf Hamka langsung berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Mahfud mengatakan, utang pemerintah kepada Yusuf Hamka mungkin saja memang benar ada. Pemerintah pun wajib membayar utang itu. Mahfud menyebutkan, Presiden Joko Widodo telah menugaskan dirinya untuk mengkoordinasi pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat.